mm-hmm <laughs> Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Depri Saipullah Vlog bola tentunya ya Kali ini ngobrol bola lagi Yang hangat tentunya Kemenangan Timnas U17 melawan Uni Emirat Arab Sebuah kemenangan fantastis Sebuah kemenangan yang melambungkan asa Indonesia Untuk menatap sepak bola dunia lebih baik ya dengan kemenangan ini, Indonesia berhasil mengemas dua kemenangan dan berada di puncak klasemen Grup B kualifikasi Piala Asia U17. Fantastis, itu yang bisa saya katakan untuk pertandingan melawan Uni Emirat Arab. Di level senior, bahkan di era Sintayong, Uni Emirat Arab adalah momok buat Indonesia. Dari catatan yang saya dapatkan, Indonesia pernah kalah dua kali dengan skor 5-0. Bahkan di era Sintayong, awal-awal Sintayong melatih Indonesia 2019 lalu, di kualifikasi pilkasi piala dunia zona Asia, Indonesia kalah kok 5-0. Ya itu, itulah awal dari Sintayong. Tapi seiring berjalannya waktu, timnas Indonesia di semua level menunjukkan kemajuan yang berarti. Selamat buat, selamat buat Bima Sakti yang sudah berhasil memoles anak-anak U17 ini menjadi pemain-pemain yang hebat. Kita tahu bahwa secara tim, memang UEA juga bukan tim yang buruk ya. Mereka menang dua kali, mereka punya pemain-pemain yang cepat. Tapi di pertandingan kemarin, mereka seperti kurang percaya diri dan mental mereka down gitu ya dan inilah yang dimanfaatkan oleh Indonesia dengan baik permainan Indonesia dimulai dari bawah tengah sampai ke depan sangat bagus pola-pola serangan dengan mengadopsi eh, taktik segitiga ya yang mungkin diwariskan Luis Milla kepada Bima Sakti sangat terlihat di pertandingan ini. Pada umpan pendek, umpan langsung pun bisa menjadi gol. Seperti kita ketahui, pada menit ke sekitar menit ke-20 menit ke-18 Indonesia unggul 1-0. Ini berawal dari sebuah umpan silang dari Habil Abdillah kepada Nabil Asura. Habil umpan ke Nabil. Dan hebatnya Nabil langsung tembak first time. Sebuah sebuah pemanangan yang bagus gitu loh. Dari pengalaman saya menonton timnas ini salah satu permainan yang bagus gitu. Indonesia sangat kuat, sangat bagus dalam passing-passing begitupun di gol kedua permainan rapat permainan cepat berhasil membuat uh, Uni Emirat Arab kembali tertinggal berawal dari umpan terobosan Kaviatur kepada Arkan Kaka gawang UEA kembali bobol uh, permainan Arkan Kaka mengingatkan saya kepada Erling Haaland. ya striker Manchester City ini juga kerap mencetak gol-gol seperti itu walaupun tentu jauh ya. Tapi Arkan Kakak ini punya modal untuk menjadi timnas, apa striker andalan timnas di masa depan. Dia punya postur 186 cm. Wah, tinggi banget gitu loh. Di usia di usia, usia yang masih berkembang dengan postur tinggi dia punya modal untuk menjadi striker hebat di masa depan. Ini pula yang dirasakan oleh ayahnya ya. Purwanto. Dia alat-alat dari Purwanto mantan striker Persija era 90-an. Kembali ke permainan timnas Indonesia. Indonesia juga diuji mentalnya saat Uni Emirat Arab berhasil menyamakan skor. Pertama lewat Walid Malala dan kedua lewat Abdullah, gaib Abdullah di sini terlihat bahwa permainan Indonesia sedikit menurun. Pemain terlalu maju ke depan dan tidak bisa mengantisipasi serangan balik yang cepat dari UEA. Ini pula yang saya harapkan ke depannya bisa diperbaiki, karena permainan seperti timnas Indonesia. U16 ini memerlukan sebuah stamina yang bagus. Saya harapkan dari staf pelatih akan terus membina fisik pemain Indonesia lebih baik. Karena dengan permainan high press, permainan rapat, cepat, ini membutuhkan stamina yang prima, yang nggak boleh kendur selama 90 menit. Ya, kegembiraan saya rasakan karena melihat squad Indonesia main seperti ini. Kalau sudah bagus sejak usia seperti sekarang, masa depan sepak bola Indonesia pasti akan lebih menyenangkan. Ini kita sudah menghadapi lawan yang berat ya, Uni Emirat Arab. Ini sebuah langkah awal yang bagus. Bima Sakti usai pertandingan juga bilang kalau semoga ini menjadi Momen kebangkitan sepak bola Indonesia, dia secara khusus tentu mendedikasikan kemenangan ini untuk korban-korban tragedi Kanjuruhan, tragedi yang sedikit membuat sepak bola Indonesia jadi gelap, tapi dengan hadirnya timnas U-17 dengan kemenangan seperti kemarin, permainan fantastis yang bagus. Indonesia membuat timnas U17 membuat masyarakat bisa kembali tersenyum. Utamanya fans sepak bola di Indonesia. Sejak usia terkecil, bukan terkecil, sejak usia 17 tahun ke bawah, udah main seperti itu. Ini harus dijaga sampai kapanpun ya. Dengan usia semuda ini, mental sudah bagus. Saya harapkan Indonesia bisa lolos ya. Dan ini peluang Indonesia untuk lolos ke fase berikutnya sangat terbuka. Seperti saya sebutkan di video sebelumnya bahwa Uni Emirat Arab adalah final buat Indonesia. Di laga berikutnya Indonesia melawan Palestina dan Malaysia. Tentu tanpa merempengkan lawan, tapi melihat hasil dari Palestina dan Malaysia di laga sebelumnya, saya bisa katakan bahwa kemenangan probabilitas kemenangan timnas U17 melawan mereka mungkin 80% ya. 80% lah tanpa menganggap enteng lawan. Palestina kalah dua kali. Poin mereka nol. Bahkan Guam sudah meraih poin satu. Guam secara mengejutkan berhasil menahan imbang Malaysia satu-satu gitu. Kita melawan Guam bisa menang 14-0, sedangkan Malaysia cuma satu-satu ya. Jadi ya tanpa meremehkan eh, lawan, fakta sudah terlihat bahwa timnas U17 tampil meyakinkan. Rotasi berjalan dengan baik, seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya. Rotasi paling mungkin terjadi di lini tengah dan itu terlihat saat Ahmad Jidan dan Vigo Denis dan Denis main ya sebagai sayap terus ada Kaviatul dan Rizky Afrisa di tengah padahal masih ada pemain bagus seperti Hanif Ramadan dan Narendra Tegar tapi mereka jadi cadangan di pertandingan ini kalau saya melihat permainan kemarin mungkin formasi 4-3-3 menjadi yang terbaik untuk Indonesia. Terus kalau di bola modern sekarang trennya yaitu 3-4-3 di mana 4 lini tengah diisi oleh wingback ya, wingback. Mungkin kedepannya bisa jadi salah satu variasi dari untuk Timnas U17, cuman 4-3-3 dengan formasi seperti 4-4-2 eh, mungkin ya. Kemarin itu 4-4-2, 4-4-2 menjadi formasi yang cukup baik juga untuk Timnas U17. Ada dengan menempatkan Nabil Asura dan Arkan Kakas sebagai lini depan. Sekarang saya akan memberi Rapor untuk pemain-pemain U16 ya, dimulai dari kiper Andrika Fatir, dia menyelakukan beberapa penyelamatan dari tendangan bebas yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab. Dua gol yang terjadi ke gawang timnas juga itu karena memang eh, pemain UEA lebih bagus. Selain itu, pertahanan tidak bisa memfilter serangan ini dengan baik. Karena itu, Andrika tidak bisa mengantisipasi bola dengan baik. Karena itu, saya beri nilai 7 untuk Andrika. Lalu, untuk lini belakang, ada Rijar Subagja, pemain tinggi yang di lawan Uni Emirat Arab, dia lebih berperan sebagai lebih banyak di belakang ya walaupun agak maju tapi perannya masih bisa di cover oleh Ahmad Zidan beda dengan Habil Habil Abdillah dia lebih sering maju maka itu saya pikir Rijar mendapatkan poin 7 karena dia cukup bagus untuk uh, di pertandingan lawan WA lalu ada Sultan Jaki Beberapa kali kerepotan ya, seperti terjadi di gol lawan di gol WA, tapi dia bisa mengantisipasi bola dengan menahan lawan, walaupun melanggar dengan baik gitu ya, hanya Pak diperlukan mungkin jam terbang ini lebih baik buat dia melawan lawan, lawan yang lebih sulit ya. Saya beri nilai 7 juga. Lalu ada Iqbal, Gwijange, saya beri nilai 8. Dia memang agak buruk di babak pertama ya. Tapi Gwijange sang kapten mampu membayarnya di babak kedua dengan disiplin sehingga tidak membuat Uni Emirat Arab menambah gol. Lalu untuk Habil. Saya beri nilai 9,5 karena ini pemain yang memberi kontribusi bagus untuk Timnas U17. Lalu ada Kaviatur, saya beri nilai juga 9. Lalu dua striker Indonesia saya beri nilai 9 juga. Kalau bisa 10 untuk Arkan Kakak ya, cuman ya 9 sudah cukup merupakan nilai yang bagus untuk seorang pemain. Sekian teman-teman, ulasan saya pertandingan Indonesia lawan Uni Emirat Arab kemarin. Tetap stay tune di channel ini dan semoga kalian suka dengan ulasan saya dan terima kasih beri komentar dan like video ini ya dan salam olahraga.